Bagaimana cara menghapus akun Google dari perangkat Redmi 14C? Maksudnya di sini cuma menghapus akunnya dari perangkat ini atau mengeluarkan akun itu dari perangkat ini. Dan akun itu masih bisa dipakai di HP lain atau mungkin HP akun itu masih punya orang lain ya. Jadi cuma dikeluarkan dari perangkat ini Redmi 14C. Kalian. Nah, kalian tinggal pergi ke setelan untuk mengeluarkan akun Google di HP Redmi 14C. Lalu pilih setelan Google ya di sini. Ini dia. Kemudian di sini ada pilihan, ini dia, ada pilihan panah untuk memilih akun mana yang akan dikeluarkan. Kemudian kalian pilih kelola akun di perangkat ini. Lalu pilih Google. Setelah itu kalian pilih akun mana yang akan dikeluarkan atau dihapus. Nah, saya coba akun yang ini dia, yang kedua. Di sini ada pilihan, ini dia, titik tiga lainnya. Nah, di sini kita klik hapus akun ya, seperti itu. Kita klik hapus akun. Masukkan pola untuk konfirmasi. Nah, ini sudah hilang ya, seperti itu akun Google-nya. Mudah sekali, semoga bermanfaat.